Kepolisian Resort Sukabumi merazia sejumlah hotel dan tempat hiburan malam di kawasan wisata Pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Hasilnya, puluhan botol miras diamankan dan dua pemandu lagu digelandang karena terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Satu persatu petugas dari Polres Sukabumi memeriksa kamar hotel di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Hasil razia, petugas menemukan pasangan bukan suami istri yang menginap di hotel tersebut. Selain razia di hotel-hotel, petugas pun merazia tempat hiburan malam di kawasan wisata tersebut. Polisi menyisir kamar-kamar karaoke dan memeriksa pengunjung yang kedapatan asik mengkonsumsi miras. Dari tiga titik tempat hiburan malam besar di kawasan wisata Pelabuhan Ratu, polisi berhasil mengamankan puluhan botol miras berbagai macam jenis dan merek. Dalam razia tersebut, polisi mengamankan dua orang pemandu lagu yang terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kedua pemandu lagu tersebut langsung digelandang ke Mapolres Sukabumi untuk dilakukan pengembangan terhadap kasus narkotika. Dari titik-titik yang kita sarankan, masih tersebut, kita dari titik pertama itu penginapan es, kemudian karaoke A dan karaoke B. Jadi dari PA kami mengamankan, dari yang kita periksa terdapat satu orang yang positif diduga menggunakan narkoba. Tempat penjual miras pun disisir oleh petugas. Hasilnya puluhan botol miras berbagai merek berhasil diamankan oleh pihak kepolisian karena tidak memiliki izin menjual dari pemerintah daerah. Tak hanya itu, pemilik miras pun diperiksa oleh kepolisian secara intensif di Sat Narkoba Polres Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.